Makanya ahli hikmah mengatakan apa? Masa yang keras menciptakan orang yang kuat. Orang yang kuat membuat suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman menciptakan orang yang lembek. Jadi polanya gitu-gitu aja terus-terus muter, biasanya begitu. Harus bersungguh-sungguh, kalau enggak bisa. Harus datang, harus serius, harus dipelajari, harus murojaah, harus dihafal. Terus dipelajari semua, harus ada target. Kenapa enggak bisa? Sebagian para ulama salaf dikatakan itu satu hari satu ayat dihafalin. 15 tahun khatam Quran, 15 tahun. Satu hari satu ayat. Asal komit, ini enggak usah muluk-muluk, satu hari satu ayat. 15 tahun khatam, bukan khatam baca ya, hafal Quran. 15 tahun. Sebagian ulama salaf dalam riwayat yang sahih. Satu hari satu ayat. Masa antum enggak bisa satu hari satu ayat? Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim satu ayat. Masa antum enggak bisa? Ya Alif Lam Mimnya Pak Ustaz, teman-temannya yang jadi masalah. Kan gitu. Alif Lam Mimnya gampang. Teman-temannya itu yang bikin gue pusing. Apalagi udah masuk ayat dain, ayat utang tuh satu halaman satu ayat. Udah, tobat Pak Ustaz, tobat. Ya kan sebelum masuk ayat dain antum melewati 200-an ayat dulu. Tuh daya ingat kan diasah kayak pisau. Jadi asal enggak muluk-muluk, punya kurikulum jelas, istiqomah, continue, jadi, dan perjuangkan. Kenapa enggak bisa? Bisa.